Yuk, buruan subscribe. Gak usah banyak bacot. Let's go, 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 go. Jadi hari ini gue baru banget selesai nge-gym. Gue gak tau nih, kalau gue copyright apa enggak ya. Gak tau nih opening pake apa enggak ya, ditolak tolong ya. Jadi hari ini gue bakalan ketemu sama Elestial, Elestial HD yang baru banget sampai ke Jakarta. Niatnya gue mau ke Gancit. Jadi gue baru banget selesai gym, tapi di sonono ada wacot. Dia lagi asik sendiri, kita lihat ya. Lihat ya. Coba kita kesana. Gue nge-vlog langsung nih. Semua copyright. Kita mau nge-vlog tapi ntar juga bangsat. Ini gue udah selesai, ini dia baru datang temen gue juga. Yaudah, pokoknya nanti gue bakalan Gancit bareng Brigit, bareng Ocot. Mungkin nanti ada, gak tau ada Azri juga mungkin. Ini dadakan juga sih ngumpulnya. Jadi gue gak tau yang datang berapa orang gitu. Jadi tunggu aja, sambil nungguin Ocot lagi nge-gym. Kita skip aja langsung berangkat ke sana kali ya. Atau di rumah dulu kali ya. Hai guys, sekarang gue baru balik, baru sampai rumah dari gym. Gue belum mandi, gue pengen mandi, tapi gue mau makan dulu. Dan ada cerita unik guys, jadi gue sebelum sampai rumah, gue beli nasi padang dulu ya. Which is gue lapar banget karena habis olahraga. Gue udah pesan makanan, tiba-tiba yang jual bilang gini, Mas, ini buat sendiri mas? Iya buat sendiri. Terus dia kayak, gitu doang. Terus gue bilang, habis olahraga, emang ada yang aneh. Gue mesen nasi padang, pertama kali gue ditanyain, ini buat sendiri. Kayak, biasa aja. 1, 2, 3, ini salah ya? Emang salah ya kalau mesen nasi padang, ayamnya 3, dendeng 1? You stupid! Ya gue makannya bukan rakus, jadi gue emang butuh protein yang banyak karena gue nge-gym kan, jadi gue harus punya protein yang mencukupi buat pembentukan massa otot gue. Dan juga ini gue juga minum ini juga, ini gue gak disponsor, bodo amat lah ya, Isopro 23 ya. Ini buat balikin keringat ya, dan juga naikin protein. Ini gue gak disponsor nih, tolong kalau mau sponsor bisa ya, email di bawah ya. Jadi minum gue ginian biar balikin tenaga lagi. Nah, mungkin nanti berangkatnya itu sekitar jam 4, jam 5. Ya, jam 5, jam 6 lah ketemu Elestial di mall. Tapi gue mau makan, mandi, istirahat dulu karena benar-benar capek banget, guys. Capek banget, coy ya. Pertama kalinya gue beli nasi padang ditanyain. Buat sendiri, mas. Tapi ini gue gak bakal habisin semua nasinya sih, guys. Protein gak apa-apa banyak, ya kan? 1, 2, 3, 4 daging ya. Nasinya gue palingin setengah aja. Jadi gue gak bakal makan semua karena gak boleh terlalu banyak makan karbo. Ya karena karbohidrat itu nyimpen gula, guys. Gula itu bikin jadi lemak. Yaudah, jadi gue mau makan, mau mandi, terus ibadah. Belum gue lupa kasih tahu bahwa Wacot masih nge-gym di sana sama temennya. Gue duluan karena gue udah capek banget. Pengen buru-buru makan, istirahat, baru balikin energinya. Sambil ketemu di mallnya. Bye-bye. Kok bye-bye sih? Sampai jumpa. Yo, sekarang udah mau berangkat ya. Ini udah jam 16.55. Jadi kita bakal jalan, gua bakal jalan ke mallnya langsung. Bang, kalau mau banget jam 5 padahal tadi vlognya jam 12 gitu kan. Ya karena emang lihatnya emang rada maleman dan yang datang juga enggak terlalu banyak, mungkin ada Azri, Brigit, Wacot, terus ada Elestial gitu coy. Ya. Oke, jadi kita langsung aja jalan. Enggak tahu ketemuan di mana, Elestial katanya udah jalan. Gue jalannya jam 5 gitu guys. Oke, okay? Let's go, 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 go. Sampai ketemu di sana guys, ketemu Elestial. Si gendut-gendut cibi maru kocan. Gila. Dia nge-vlog, gua nge-vlog. Udah sampai. Lo kenapa sih sama-sama nge-vlog? Ya kan ada tamu spesial. Kalau liat gua nge-vlog, nanti something spesial banget bro. Something clickbait sebenernya. Yeah, something clickbait dan something cuan. Yeah, jadi, ini udah dimulainya. Bacot banget sama temen gue ya. Jadi, ini kita udah di mallnya. Lagi nyari Elestial. Tapi gua mau makan dulu. Salat dulu kali ya? Jadi kita sholat dulu guys ya. Terus setelah itu mau ulul juga boleh. Jadi gue sholat dulu, nggak tahu Elestialnya di mana. Udah, nanti ketemu Elestial, oke? Okay? Mau lihat gendutnya semana? Boboho, anjing. Udah, oke. Okay. Oke, jadi udah nyampe dan ini ada orangnya. Nah ini orang jauh nih guys. Akhirnya ketemu Brigit juga. Halo Brigit. Brigit ngapain aja? Belum pernah. Lo masih apa pacar baru? Iya ini sebetulnya. Lo mah Elestial kan? Gak segini kan? Belum madu. Ini pas nih dari Ragunan nih. Oh kantongnya tebel ya. Ya udah deh. Lo siapa? Lo siapa bro? Lo siapa anjing? Ini ruang madu jauh subur gitu. Subur ya? Iya, subur. Pacar baru Brigit ya? Halo. Azri enggak ya? Azri.
Azri, kenapa nge-vlog, Azri? Ya kasihan lah kontennya sama kalian. Gue datang ke sini hanya untuk gue ke sini. Preskripsi. Gue ke sini buat nge-vlog doang. Jadi pacar barunya namanya siapa? Namanya Beruang Madu. Ya jangan. Udah makan yuk. Siapa? Beruang Madu. Ini cok. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Halo guys, gua lagi nge-vlog-vlog kayak Gema. Apa lu Gem? Gua lagi nge-vlog-vlog kayak Gema. Gua bajak cu, emang tai cu Gema anjir goblok. Apaan sih anjir? Tuh, gua dulu ga segini loh. Elisnya segini loh. Kan udah bilang dulu Elisnya segini lagi. Liz lu, gila sih Liz. Lu Gem, gua udah turun 2 kilo 3 hari. Turun 2 kilo di 3 hari. Ngapain aja? Olahraga sama diet. 2 kilo 3 hari ngaya lah. Ngaya Tor, nah Tor, gua udah turun berapa kilo. Ngaya Tor berapa kilo, ingetin ya guys. Lu sekarang berat lu berapa? 99 lah ya, bisa nongkrong-nongkrong lagi. Pacar barunya Brigit, Beruang Madu. Oke, jadi kita habis game di group play ya. Yang menang itu Azrialon. Dan ini lagi live, LSD lagi live. Oh iya, kalian sadar gak? Kita wearing glasses together. Oh iya, semua pake kata mata ya? Kita glasses. Mata rusak, mata cacat cu. Kita jam berapa sih, Sel? Jam 9.20. Jadi kita bakal nonton Jurassic Park jam 9.20 ya? Park-park Jurassic. Park-park Jurassic, jadi emang malam. Karena kita telat datang. Kita datang jam berapa sih tadi? 1.07 yang ada available nya itu jam 9. Jadi kita bakal nonton, ada Brigit, Elestial, Azri. Azri lu masih live, Azri? Yang Azri mana? Ini. Lagi live. Yang satu live, yang satu nge-vlog, guys. Jadi nextnya mungkin kita bakal kumpul lagi. Mungkin yang lebih rame nanti pas nonton Thor niatnya. Kalau untuk sekarang karena Elestial juga baru datang ke Indo, jadi ya yang bisa-bisa aja. Lanjut lagi mungkin nanti entah di rumah, entah nanti mas pulang atau gimana, atau pas perpisahan. Jadi ya kegiatannya cuma gitu doang. Ketemu Elestial, ketemu Brigit, udah pulang. Ini lagi di bioskopnya. Yo. Masih nunggu itu LST lagi ngantri. Jadi studionya kita udah pesan tiket, tapi studionya itu dipindah. Jadi lebih bagus sih di IMAX, kayak lebih bagus lah. Tapi harus mesen ulang. Kita udah capek-capek mesen duluan, mesen ulang. Nah, Nuacot lagi berkecimpung sama kakinya yang sakit. Kenapa cat kaki lo? Itu jangan olahraga. Jadi, kalau nggak salah, Wacot waktu itu dia ini apa namanya? Sempet main bola ya? Di sledding sama Messi. Omi. CR. Sama CR. Gimana? Udah? Dapetnya sama nggak? B. Dapetnya B, bro. B depan dong. Di atas. Di atas deh. Please, 100.000 gue jangan lupa ya. Iya, buat transfer nanti. Jadi tadi sempet challenge kalau kalian nonton di live streamnya Elestial. Siapa yang tahu Elestial yang nyapa duluan dapat 200.000. Dan gue tanya satu anak, nggak tahu dia tahu apa enggak, tahu-tahuan dah pokoknya. Dia sebenarnya tahu apa kagak sih? Tahu tapi baru nonton apa gimana? Kenapa dikasih siapa ya? Dikasihnya dikasih tahu sama temennya, sama saudaranya mungkin. Jadi sosok tahu aja. Aku tahu itu Bang Elestial kan, gini. Terus ditanya lagi, emang dari mana? Viva Fantasi. Terus lu tanya apa, Cot? Tadi bocahnya? Tamatnya gimana? Tamatnya gini, nggak tahu. Baru nonton doang. Sepik banget, bocil. Settingan banget ya, ketahuan banget settingannya dan mau dapet duit. Kata Elestial, gede banget ya. Tuh. Ini kita masih dikit ya, nanti insya Allah tanggal 8 ya, baru banyak. Tanggal 8 Juli karena itu bakal ada Thor dan gue bakal pesen online. Biasanya banyak lebih dari 15 orang, biasanya ya. Biasanya. Jadi mungkin nanti Samsul ikut, Tapak ikut pastilah. Ya mau gak mau gue yang jagain tiket lagi. Gue lagi yang beli, gue yang nungguin, gue yang begadang. Sama Wacot paling. Ya Cot, nanti kita begadang lagi, pesan tiket. Yes sir. Jadi kita nunggu mereka lagi, LST lagi boker. Biar kurusan dikit kelihatan di depan kamera. Duing, 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 duing. Oke, kita langsung nonton dulu Jurassic Park. Bo. Oke, kita udah keluar. Ini udah bercabut. Kita tanyain dulu, Wacot. 1-10? 4. Emang kurang sih kata gue. Azri, 1-10? Masih 6,5 lah. 6,5. NSDL? Nobelis? 6. Brigit? 5. Kurang. Berapa jam sih tadi tuh? Awalnya kelamaan, cu. Iya, awalnya kelamaan. Bisa lebih cepetin tau gak sih? Iya, gak penting banget. Cuma ngamatin
cewek beban aja. Cewek anak kecil egois yang mau nyoba-nyoba sendiri bocil. Mana kalian jadi bocil jangan nyusahin guys ya. Karena hidup di dunia ini udah beban. Cakep ya? Iya, itu cakep. Sekarang udah jam 11, kita mau cabut, nggak nongol lagi. Berarti tanggal 8 ya? 8 Thor, kita nobar lagi. Oh iya. Ya, mungkin nanti kita bakal nonton di PIM. Jadi, kalian kalau mau lihat Celestial sama YouTube yang YouTuber yang lain ya, tanggal 8 nonton Thor. Tapi jangan ngambil tempat duduk kita ya. Datang aja ya kalau misalnya kalian ada di Jakarta. Insya Allah tanggal 8 kita nontonnya di PIM. Ini mungkin cukup sampai di sini untuk vlog kali ini yang nggak jelas. Sampai next next. Video berikutnya. Bye-bye. Love you.